Bencana yang mengerikan terjadi di Papua Nugini pada 24 Mei 2024. Sebanyak lebih dari 670 orang diperkirakan tewas terkubur. Para korban selamat dari longsor menggali bertonton tanah dan puing-puing dengan tangan pada Minggu 26 Mei 2024. Mereka mencari kerabat yang hilang di lokasi tanah longsor yang menghancurkan sebuah desa terpencil di pegunungan Papua Nugini. Badan Migrasi PBB atau AYOM untuk Papua Nugini menyatakan adanya peningkatan perkiraan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 670 orang. Serhan Aktoprak, Kepala AYOM di negara Kepulauan Pasifik Selatan, mengatakan revisi jumlah korban tewas didasarkan pada perhitungan pejabat desa Yambali dan Provinsi Enga bahwa lebih dari 150 rumah terkubur akibat tanah longsor pada Jumat lalu. Pejabat setempat awalnya menyebutkan korban tewas mencapai 100 orang atau lebih. Kemudian Ignas Nembo, seorang petugas humas dari Distrik Porgera, mengatakan bahwa para kerabat masih berusaha menemukan keluarga mereka. Currently at the moment, there are a lot of survivors here. Mothers, children, architecting mothers, and there's an elementary school that's buried, fully buried. We have houses, buses, vehicles, hotels, guest houses. Let's say more than about 50 stores. Our mothers' projects all gone, all vanished. At the moment, this war is now asking the national government to relocate them to a different area because this is at the high risk now. Hanya 5 mayat dan 1 anggota tubuh dari korban ke-6 yang ditemukan pada hari Minggu. Tim tanggap darurat memindahkan para penyintas ke tempat yang lebih aman di tengah kondisi bumi yang tidak stabil dan peperangan antar suku yang banyak terjadi di dataran tinggi negara tersebut. Pihak berwenang pemerintah mendirikan pusat evakuasi di tempat yang lebih aman di antara kedua tumpukan puing yang menutupi area seluas 3 hingga 4 lapangan sepak bola. Lokasi tersebut berada di tengah jalan raya utama yang melintasi provinsi tersebut. Sementara itu, pemerintah Kepulauan Pasifik Selatan sedang mempertimbangkan apakah mereka perlu secara resmi meminta lebih banyak dukungan internasional. Amerika Serikat dan Australia, negara tetangga dan penyedia bantuan luar negeri paling dermawan di Papua Nugini, adalah dua di antara negara-negara lain yang secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk berbuat banyak dalam membantu para korban.